Sekretaris Daerah Aceh Takwallah menjamu sarapan pagi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro beserta rombongan di kantor Gubernur Aceh Selasa 18 Februari. Tamu dari pusat itu datang ke Aceh dalam rangka memberikan materi pada rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di gedung AAC Dayan Daud, Banda Aceh. Raker Dana Desa 2020 itu diikuti oleh 2.000 peserta yang terdiri dari unsur provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan gampung. Untuk diketahui, Aceh merupakan salah satu provinsi yang tercepat dalam penyaluran dana desa. Sebelumnya, pada Desember 2019 lalu, Sekda Aceh juga telah melakukan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten kota guna mengevaluasi penggunaan dana desa serta memastikan penyaluran dana desa tahun 2020 tidak terlambat. Pada acara tersebut, tampak hadir Asisten Bidang Keistimewaan dan Pemerintahan M. Jafar, Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian T. Ahmad Dade, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Azhari, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Umum, dan Kepala BPBA.